Mi. Dalam Mi. Sampean nganggur ah Mi. Mami nonton film Pi, kenapa? Mami rek nonton terus seru Pi. Mi. Hah. Tapi kok luwe Mi pengen makan. Yo makan lo Pi. Gojek opo ngono seafood ta opo ngono lo. Ojo daging daging terus Mi. Wingi wis rendang. Mangi su ayam geprek. Duh, lah terus sampean iki kabeh makan opo Pi karepe? Bikinin papi mie goreng dong Mi. Duh, papi reng ganggu ae wong aku iki lagi asik-asik nonton film. Agil ta Mi? Papi gaekno. Wis tak lihat dia. Meneh mami tak ajak dolek mlaku-mlaku nang Batu. Duh, janji ta itu jalan-jalan ke Batu. Janji Mi, mana ada papi mengingkari omongan papi sendiri. Tenan yo. Tenan Mi. Ya wis, asik sih tak gaekno ya Pi. Love you. Love you too. Pi. Halo Mi. Mie goreng kan? Iya Mi, mie goreng. Motor iki wis tuwek nemen iki. Wis wae ganti CV turbo ayo ya. Pi. Ayo ndang dimakan iki lho. Mie wis mateng, Pi. Oke, mamiku sayang. Langitnya mendung, Pi. Mi, hah? Sampean gak mampir sana? Mau? Mami diet karbo, gak makan nasi, gak makan karbohidrat, sing kok ngono itu. Enggak. Apa sih, Mi? Sampean diet-diet barang? Wong aku seneng awak sampean ngono. Pikirku awakku kelemon, Pi. Aku tuh pengen mudun-mudun 5 kilo ngono lho, Pi. Gak usah, gak usah. Gak usah dikuruk-kurukno. Aku senengan ngono montok, aduhai. Duh, papi rek kalah. Loh, Mi. Sik sore kok wis bubu sih, Mi. Dase mami iki lho Pi ngelu. Ngelu. Tak panggil dokter Hadi ya, Mi. Cak diperiksa lek kene. Aduh, Pi, gak usah. Wong iki lho ngelu biasa. Paling digawe turu ya mari iki waras, Pi. Mi, Mi. Apa sih, Pi? Papi kate izin oleh Mi. Izin opo? Nang Singapura mana yang ngono? Ora Mi. Papi kate nge-gym oleh ya. Wis gak usah nge-gym. Lah kok ingin aneh ya opo? Pas kecetet ngono ke urate. Pingin lo Mi. Cok kotak-kotak awak papi. Tak kandani ya. Mami cinta papi ku opo ono e koyok ngene. Ah. Mami lo ka. Papi ki gabut Mi di oma ya kate lapo. Yo kan iso turu-turuan sih, Pi. Turu-turuan tok. Yo wis kah, papi tak nyantai di kolam ae. Kore senengane. Gak eling biyen nek ngrayu ngoleno mami kaya apa. Saiki lek wis bojoan ngono egois, dilarang titik, bingung sing ate mencucu. Pak, weh, bukaan. Pak. Woi, yo kral, si. Sambil kulak kau ikat mandi tu gak kamu. Sepurane. Kral, tu kau mengerusak imajinasiku. Cuma nus mangan lah. Wes, di alam lamunan kau nulu. Kau niku, arek ngelamun enak-enak tak kau. Mas, Anas, Mbak berangkat dulu ya. Loh, Mbak mau kemana? Mbak mau ada perlu. Ada perlu apa, Mbak? Ya perlu pokoknya, Nas. Ayolah, Mbak, yang benar ada perlu apa? Mbak mau berangkat kerja dulu ya. Hah, kerja? Iya, Mbak mau berangkat kerja, Nas. Kamu jangan bilang Mas Takim ya. Mulai hari ini Mbak mau kerja di laundryan lagi, Nas. Mbak gak usah kerja.
Kalau Mbak enggak kerja, terus Mbak makan pakai apa, Nas? Buat kebutuhan sehari-hari Mbak juga perlu uang, Nas. Mbak pakai uangku aja enggak apa-apa buat kebutuhan dan makan, Mbak. Ngawur aja kamu itu, Nas. Enggak apa-apa ya, Mbak tak kerja. Daripada Mbak di rumah lo, Nas, cuma makan tidur. Kalau kerja kan Mbak punya kegiatan, Nas. Gimana perutnya kamu? Udah enakan? Lumayan, Mbak, enggak terlalu senep kayak semalam. Makanya kalau dibilangin Mbak itu yang nurut, kurang-kurangin makan pedes. Kamu enggak, kalau ketemu cabai kayak ketemu sahabat, pas gak mau pisah. Obatnya nanti diminum lagi, Mbak. Ya kalau masih perutnya itu sakit, obatnya diminum. Bentar, tak kasih minyak kayu putih perutmu. Wes, kamu di kamarnya Mbak aja. Kalau masih perutnya gak enak, dibuat tidur ya. Iya, Mbak. Gak usah pindah ke depan. Kamu gak ke kampus kan hari ini? Enggak kok, Mbak, libur hari ini, cuma ngerjain tugas di rumah. Ya wes, dadanya. Kalau bisa itu nanti minum air hangat, ya? Iya, Mbak. Jangan teh, air putih aja yang hangat, ya? Itu makanannya udah matang semua, tak masakin sayur bayam, ya? Iya, Mbak. Sama goreng ikan tongkol kesukaan kamu. Wes, Mbak mau berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng di sini caca, ket ini gak mulai. Maksud caca mati di embung. Ayo caca, lek mati mulai yo. Masa bulan kan, yo pingin ngedusi. Tapi aja mati di sini wes, kok singa itu jajan bulan coba. Aca. Bulan duwe, bulan duwe. Bulan wani duwe masalah mek sapa ae, tapi aja le mek sego. Bulan gak iso ane mek sego. Bulan luwe. Apa Dewa Dewi, telanmu kok gak enak nih bulan deh, masalah apa nih bulan? Wah terima. Oh pingin aduh. Iya gak usah sungkan nih pingin jaluk tolong. Ayo jadi pingin aduh. Ayo Sepi, gak usah iri aku eruh. Si ini yo. Si gantian yo. Seger kan, gak ongkep. Ayo, habis mandi berjemur. Si yonteni panas. Mari ini panas si teko kok. Gak kaya caca, gak teko-teko. Yang, ayo yang, nyoba TV yang kapan hari kamu dikasih bosmu itu. Oh ya ampun yang, kok aku baru inget ya kalau aku punya TV itu yang. Enak ya kalau ditaruh di situ yang. Iya yang, ayo, ayo yang, daripada gak ada kerjaan. Iya ayo, ayo yang. Yang pegangin yang. Enggak pegangin, loh. Maksudnya bukan pegangin aku, yang ini loh TV-nya pegangin. Oh alah, kamu gak bilang. Wih masih bagus ini yang. Yang, ayo kamu sambungin antenanya ya. Aduh enggak yang, enggak, aku paling takut sama listrik yang. Lah mosok aku yang wedok-wedok kate mainek genteng masang anten. Lah gimana yang, aku paling enggak berani urus kabel listrik kayak gitu yang. Trauma aku yang pernah kesetrum. Oh yang, ngongkon Anas saya yang. Emang Anas bisa yang? Iso-iso wis lagi coba ngongkonen. Yaudah. Ayo. Aduh ya Allah. Kayaknya penyakit emahku kambuh lagi. Nas, Anas. Apa Rok? Masuk. Lagi ngapain, Nas? Gak lagi ngapa-ngapain, Rok. Tolong, Nas, pasangin kabel anten. Aku mau nyobain nyalain TV ini, Nas. Loh, kamu baru beli TV baru, Rok? Enggak, Nas, dikasih bosku dulu. Ayolah, Nas, minta tolong, Nas. Pasangin ya. Aduh, Rok, perutku lagi sakit. Kamu aja pasang sendiri sana. Orang aku takut listrik, Nas. Kalau aku bisa sendiri, ngapain aku minta tolong kamu, Nas?
Sumpah perutku lagi sakit toh, kalau dibawa gerak itu perih rasanya. Aki talin jaluk tulung pasang no anteni, wong mek loro weteng ae kok ojo ngalem-ngalem talah. Enak kamu tinggal ngomong, Mbak. Coba ikut ngerasain, pasti nangis-nangis. Orang perutku lagi sakit, rasanya kaku gitu loh. Bisa niki lunas Aki jaluk tulung. Mosok aku wedok ayu-ayu ngene kanthi penek anang genteng masang anten. Aki talah nas-nas. Buruan Nas, orang cuman bentar kok. Pasangin antennya, terus kalau udah selesai, aku gak minta tolong apa-apa lagi, Nas. Enggak, Rok. Aduh, Nas, kamu itu. Mbuah, Nas, iki. Wong, dikini podo-podo numpang, ay, kate gak tahu diri. Dijalui tolong, nutok, ay, sok-sokan gak gelem. Ya Allah, Mbak. Kamu kalau ngomong mesti kayak gitu ke aku. Ya, ya, mana aku benerin. Ya, ngono, atandang. Kok liane mesti seneng diamuk disik. Makasih, Nas. Iya Nas, busternya ikut itu Nas. Nyambung ini loh. Iya nyambung itu. Iso ayang? Iya bisa. Ayo Nas, masa ngonoto ayo jauh suwe-suwe kon. Rok, kabelnya gak nutut Rok, kurang panjang. Ayo Nas, akalen ngono loh, iso-iso. Minta tolong Nas. Ya Allah Rok, gak nutut Rok kabelnya. Ayo Nas, coba sekali lagi Nas, coba sekali lagi. Ya Allah Rok, perutku sakit Rok. Aduh, ya Allah, ya Allah. Loh, yang anak jatuh yang. Waduh, ya apa ini? Loh, apa ini? Hei, tangi, hei. Ya Allah Nas, Nas, Anas. Ayo Mas, dilungguk naik Mas. Ya Allah Rok, pundakku yang kiri sakit Rok. Gimana tuh yang pijet lagi Mas? Oh iya Mas, minta tolong ayo Mas. Ayo gendongin ngono lo yang. Assalamualaikum. Lo, nang dia Nas iki kok wis genok. Pantesan aku salam kok gak ono sing jawab. Mosok nang mewah wanara iki. Sik-sik tak susule cek gak tuman. Loro-loro iku lho, kok yo sik kober nguyur ae. Astagfirullahalazim bulan. Kok iso koyo tanda bedes ngene modelanmu? Mama Lela, Mama Lela. Bulan mau cerita Mama Lela. Sik-sik ceritae dipending dulu. Aku kate goleki anakku. Loh, anak Mama Lela wis hidup lagi. Ngawut. Aku kate golek Anas nyusul kono lho nang mewawan. Alekmani dadakno, Mama Lela, bulan ikut kok ora kate golek Alekmanis. Wis gak usah entar ngono kene ayo, yo. Lho Mama Lela, mana Alekmanis e? Lah yo iku, tak goleki nang mewawan gak ono. Nang ndi Anas iku? Apa yo wis penakan ngono lho wetenge? Iki barang sopo mari tanda-tandaan TV gak diringkesi kok iso ono di kene lak ngono ah. Salah mari turu iku lho. Kemul-kemul yo gak diringkesi gak dilempiti. Mama Lela. Caca Mama Lela. Apa o cacakmu lan? Caca gak boleh ket wingi. Nang desa cacakmu. Pulang yo gak ero Mama Lela. Cacak ning endi? Bulan khawatir Mama Lela, mosok cocok digondol cewek terus gak boleh mulai ayo. Ya gak kira lan cewek endi sing arep gondol cacakmu. Mbok ya coba ditelepon ta. Bulan gak punya pulsa Mama Lela. Kan ya iso lan ditelepon gawe WA, WhatsApp. Lah ya iku Mama Lela, pulsane Bulan iku entek. Makanya gak iso gawe tuku paketan. Mama Lela le, mesti gak ngerti-ngerti kok. Ya wis tak kei duit 10.000 yo. Gayo tuku pulsa terus hubungono cacakmu cek ndang mule. Paling cacakmu iku dolen ame koncoe. Cacakmu kan koncoe arek jobo akeh lan. Gak kira lek ilang. Sik tak jukno duit. Gak cocok gak lek manis, mesti gak rek khawatir. Nyoro 12.000 ndang tuku pulsa di Baram. Makasih lo Mama Lela. Mama Lela terbaik deh. Terbaik Mama Lela. Mama Lela tuh terbaik. Ya. Bulan wis paham ah. Loh, udah Mama Lela, kalau urusan perut, Bulan itu selalu pertama Mama Lela. Ya wis. Ya udah Mama Lela, Bulan beli pulsa dulu ya. Ya tolong tetep nang lawang arep, Nak. Ya makasih Mama Lela. Ya.
Wis Mas ojo nangis ae. Yo ngono iku lho lek jaluki tolong gak ikhlas. Ciloko kan. Duh tah Anas rek ngarai cangkem ae. Udah ya, udah. Ancen niku lho. Belan-belan lho sakit lho. Apa Anas lho? Anu Mbak, Anas. Kenapa Anas? Jatuh dari atas genteng. Ya apa sih nak? Sakit Mbak. Kok bisa kebuat kok genteng itu apa nak? Ayo masuk-masuk. Alon-alon nak. Aduh ya apa sih Rob? Ayo nak. Sini nak. Sender bantal nak. Ya Allah. Ayo sender sini nak. Itu lengan kirinya Anas retak, Mbak, tapi gak terlalu parah kok. Innalillahi. Gak terlalu parah gimana? Rok namanya retak itu ya parah, Rok. Kamu itu ngapain? Sakit kok naik ke genteng itu ngapain? Hah? Sakit, Mbak. Ayo sender sini. Kamu itu ngapain naik genteng? Aku yang nyuruh, Mbak. Aku nyuruh Anas pasang kabel, kabel anten. Kamu tuh gimana sih, Rok? Ponakanmu ini perutnya sakit. Kok malah dimintain tolong pasang anten? Kamu tuh gimana? Aku takut listrik, Mbak. Makanya aku minta tolong Anas. Astagfirullah, Barok. Kamu kok ya mau, nak? Disuruh Barok naik genteng, wong sakit. Ayo, sender. Aku pertamanya udah gak mau, Mbak. Tapi sama Barok dipaksa. Kamu tuh gimana sih, Rok? Otakmu itu lo gimana? Iya Mbak, maaf. Maaf Nas. Sama tukang pijitnya disuruh minum susu tiap hari itu Mbak. Gak habis pikir aku Rok. Ayo sender nak, yang benar nak. Ya Allah. Gitu Mbak. Pelan-pelan nak. Ya Allah Rok. Lurusin kakinya. Ya Allah. Gitu Mbak. Harapku ya apa sih? Iya nak. Buka, malah kasih tontolok TV di kamar rek. Lah kari lapos ya Anas iku tiba-tiba barang. Yang, kasihan Anas yang. Aku aja lihat kondisi Anas gak tega yang sampai nangis kayak gitu. Yang ngono iku lek arek kakean dimanja, cedera titik ngalem. Retak itu yang retak, sakit itu yang. Aku wis seru. Wong jare tukang pijete iku lho rong minggu waras. Ojo kopo. Anas iku belum enom. Ngroweng opo ae lele iku, Mang? Sakit, Mbak. Iya, sabar ya, Nak. Pengen muntah? Enggak, Mbak, mual tok. Wis tahan. Ya Allah. Kula tahu rasanya kehilangan anak ini ku koyok napa ya Allah. Jangan sampai terulang kembali ya Allah. Dikabe turun nak, mari kita kolekna susu ambek vitamin ke tulang. Aku gak teko hari ini lara batang ngerok marok. Kok kebaca tenan, maksa ponakane Mas Tenanten kondrok. Mesti kayak turun nak. Ya Allah, kok ono ae ya Allah. Diganjel gini nak. Ya Allah, istighfar ya le. Sing akeh istighfar ya.